Paripurna DPRD Batam peringatin Hari Jadi Batam ke-193. Ketua DPRD Batam Nuryanto ceritakan peristiwa Raja Ibni Raja Ali. Batam, apa Paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batam ke-193 tahun 2022. Ketua DPRD Batam Nuryanto menyampaikan beberapa hal yang mendasar tentang Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota Batam yang disebut menjadi HJB atau ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1829. Penetapan Hari Jadi didasarkan pada peristiwa ketika Raja Isa Ibni Raja Ali diberi kuasa sebagai pemegang perintah atas Nongsa dan rantau taklukannya yang dikeluarkan oleh Komisaris Jenderal sekaligus Residen Rob atas nama Sultan Abdurrahman Shah pada 1812 sampai 1832 yang di Pertuan Muda Riau 6 Raja Ja'far dari 1808 sampai 1832 pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 1829 Miladilah. Hari ini Kota Batam diperingati setiap tahunnya oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peringatan Hari Jadi Kota Batam dilaksanakan dengan upacara bendera atau melalui rapat paripurna dengan memakai pakaian adat. Tera Nuryanto di ruang utama DPRD Batam pada hari Senin 18 Desember 2022. Lebihnya peringatan Hari Jadi Kota Batam bersifat mendorong semangat dan kreativitas membangun menemukan rasa persatuan dan kesatuan serta kecintaan terhadap Kota Batam. Sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Ketua Wakil Ketua dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengambil keputusan terbuka untuk umum. Pukas Nuryanto. Hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi, Wakil Kota Batam Haji Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Haji Amsangkar Ahmad, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Batam, serta Kepala OPD, Pemko Batam, Pejabat PP Batam, Prokopinda Batam, tokoh adat agama dan masyarakat. Demikian laporan dari Andi Pratama. Yang saya hormati anggota DPD RI yang juga wakil wali kota pada masanya, yang saya hormati dan yang telah dilaksanakan, kita telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, perguruan tinggi, maupun juga institusi-institusi lainnya yang kompeten. Jadi mengidolakan fotografer itu, yang duduk di situ, totalitaskan Pak Batam. Persopanan, hubungan antar sesama dengan penguasa di kerajaan Melayu. Apabila
diperlukan buat perlindungan. Selanjutnya nasib besar yang kedua, ketua DPRD dan kerajaan mulai dalam mengatur rakyat yang tidak aman dan berperasaan baru. Selanjutnya nasib besar yang kedua. Mohon kepada Wakil Ketua dan Wakil Ketua kepada pemimpinnya kita cinta berkata lidahnya masih melenggang tangannya dari menyembuh setahunnya menghilang setahunnya. Apabila Bapak Ibu dan Wakil sekarang berikan kepada kita selanjutnya bekas besar yang tiga mohon bagaikan pohon di tengah padang, rimbun daun tempat terjun, kuat tahannya tempat terkasa, besar batang tempat tersendang, jasa yang baik kan selalu dekat. Ini Bapak Ibu Jawa, dalam beri kebutuhan yang benar. Selanjutnya silakan Mas Besar dapat dibuat.